Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah sambal telur hancur. Kalau biasa masak sambal telur rebus, boleh cuba sambal ini pula. Sangat mudah tapi tak kurang sedapnya. Jom kita ke dapur. Bahan utama yang kita perlukan, 5 biji telur, 7 sudu besar cili kisar, 1 sudu kecil pes asam jawa, 2 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih dan setengah sudu kecil belacan. Potongkan bawang dan bawang putih seperti ini supaya senang dikisar. Untuk kuantiti kecil seperti ini, saya gunakan hand blender. Tambahkan dalam 100 ml air. Dan kisar sehingga halus. Panaskan sedikit minyak dalam 150 ml. Untuk elakkan percikan minyak, saya masukkan bahan kisar sebelum minyak betul-betul panas. Ini akan membolehkan air tersejat perlahan-lahan. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Kacau perlahan-lahan. Bila bawang sudah mula kelihatan garing seperti ini, masukkan cili kisar. Gaulkan sehingga sebati. Rahsia sambal yang sedap ialah bawang dan cili perlu dimasak sehingga garing betul supaya tiada lagi rasa cili dan bawang yang mentah. Kesilapan yang biasa dibuat ialah masak sambal terlalu cepat. Sambal yang sedap perlukan kesabaran. Gaulkan dari masa ke semasa dan masak dengan api sederhana kecil. Setelah 5 hingga 8 minit, masukkan 1 sudu kecil garam, 3 sudu besar gula. Kalau suka sambal yang lebih manis, boleh tambah lagi gula. Kalau suka yang kurang manis, kurangkan gula. Ikut cita rasa masing-masing. Masukkan 1 sudu kecil pes asam jawa. Kacau, jangan tak kacau. Masak sambal untuk 10 hingga 15 minit lagi. Jika sambal terlalu pekat, tambahkan sedikit lagi air supaya sambal dapat masak lebih lama tanpa hangus. Sekarang kuatkan api. Bila sambal sudah mendidih, masukkan telur. Jangan terus pecahkan telur. Kita tidak mahu telur dan sambal bergabung terlalu awal kerana kita mahu lihat pengasingan antara sambal dan telur. Tolakkan perlahan-lahan ke tepi. Berikan masa untuk putih telur masak sedikit sebelum kuning telur dipecahkan. Gaulkan perlahan-lahan. Dari bawah ke atas dan tepi ke tengah. Bila telur sudah mula kelihatan masak, barulah gaulkan dengan lebih pantas. Akhir sekali, boleh tambah sedikit serbuk perasa jika suka. Sambal telur hancur siap untuk dihidangkan bersama nasi panas. Selamat mencuba!